Tiga orang wanita diduga tengah menginjak Al-Quran untuk bersumpah viral di media sosial. Bupati Kabupaten Karawang Selika Nura Hadiana memberi tanggapan mengenai video tersebut. Tiga orang wanita diduga tengah menginjak Al-Quran untuk bersumpah viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Pakis Jaya, Karawang. Dalam video tersebut terlihat tiga wanita melakukan sumpah dengan menginjak Al-Quran, dilakukan di teras rumah dan disaksikan beberapa warga, termasuk anak-anak. Bahkan salah seorang perempuan meminta kepada perekam untuk memviralkan peristiwa tersebut. Bupati Karawang Selika Nura Hadiana mengatakan kerukunan umat beragama di Karawang terjalin baik satu sama lain. Lanjut Selika, pihaknya menegaskan semua harus bersama-sama untuk meyakinkan bahwa tidak ada perselisihan mengenai agama di Karawang. Sebelumnya juga Ketua MUI Karawang, Kiai Haji Tajuddin Nur, mengatakan menyikapi video tiga wanita melakukan sumpah dengan menginjak Al-Quran, pihaknya telah memberikan bimbingan bersama dengan Polres Karawang. Lanjutnya pihaknya kemudian memberikan bimbingan terhadap pelaku yang menginjak Al-Quran. Pakai ituan pakai sarapan bantal Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.